Prihatin TV, suara prihatin rakyat. Siapa Anwar di mata sahabat-sahabat lamanya? Saya mengenali Anwar Ibrahim ini sudah lebih pada suku abad. Cerita Anwar Ibrahim ini sememangnya satu kisah yang saya kira mengambil masa yang agak panjang dan tidak mudah untuk nak meyakini orang ramai berhubung dengan siapa ke Anwar Ibrahim ini. Dia mempunyai peribadi yang baik pada masa itu, tidak ada nampak benda-benda yang pelik yang melanggar syariat. Walaupun pada masa itu dia agak cenderung kepada Wirdan Ningsih, kumpulan-kumpulan penyanyi ini. Walaupun pada masa Wirdan Ningsih dibawa oleh beliau. Jadi nampak daripada situ mungkin orang tak perasan bahawa kecenderungan maksiat itu sudah ada pada beliau. Kita tidak tahu kontak dia dengan pihak-pihak lain, contohnya networking Zionis Amerika kan. Jadi kita tahu kemudian itu dalam siasatan saya terhadap networking ini, maka saya diberitahu begitu. Saya percayalah dalam soal connection Anwar di dalam pelbagai bidang dan lapangan begitu kan. Benda itu lebih lama daripada itu. Anwar suka tengok ulama pakai kot, pakai tie, pakai tak pakai tongkok pun tak apa, and yet he or she can talk well about Islam. Itu saya rasa personality yang Anwar dah. Because of his personality and dia punya thinking, ada Western influence in him, you know, Jewish influence, whatever in him, dia merasakan PAS ni second graders lah, rasa saya lah. Ulama-ulama PAS ni pun tak standing dengan ulama-ulama kalau tengok yang di Mesir, di mana kan, di Kuwait, di Qatar. Kan Qatar, Kuwait, orang pakai coat, orang pakai tie dan sebagainya. This not reflected, you know, dalam PAS. Sebahagian daripada masyarakat kita, kita mudah tertipu. Yang percaya itu bukan rakyat biasa. Yang percaya itu golongan profesional. Doktor, peguam, accountant dan sebagainya. Kita begitu mudah tertipu. Ini yang saya bimbang tentang masa depan negara kita. Saya percaya Tun Mahathir dendakkan Anwar jadi Perdana Menteri. Saya percaya. Kan? Sebab kalau Anwar menjadi Perdana Menteri, di luar persoalan integriti ni tadi, memang selayaknya. Sebab arus perkembangan Islam agak kuat. Jadi kena ada leader yang mewakili, yang maknanya image Islam. Di samping keupayaan dalam bidang-bidang keilmuan dan pengurusan negara. Tun Mahathir melatih Anwar lama. Ya, apabila dia dipecat, sudah tentu tidak mudah semua orang boleh menerimanya, ya, dan termasuk saya begitu. Anwar Ibrahim dia tidak layak langsung untuk jadi Perdana Menteri kerana daripada tahun 1999 sampai 2004 dia dipenjara. Dan semasa 2004 sampai hari ini, apa perkara dia buat? Dia hanya buat demo, hanya buat fitnah, hanya bangkitkan rakyat untuk benci kerajaan sahaja. Sebab itu saya kata, kalau perkataan rakyat perintah hari ini, esok semua tahanan politik, baik yang dituduh jamaah Islamiyah, orang Islam, tuduh tahun dah dalam perjalanan kementerian. Kita tak ambil tahu. Kita hanya dia dalam gerakan Islam. Pada model gerakan Islam ketika itu, kalau tengok Abim, Abim baju Melayu, sama ada berkopiah atau tidak berkopiah. Kalau tidak berkopiah, kalau berkopiah pun kopiah putih. Itu Abim. Itu Abim. That is Abim. But Anwar tidak masuk dalam kelompok pemaparan Abim Cerdikan Rupiah. Anwar masih lagi kopiah hitam. Kalau di subuh pun kopiah hitam. Kalau maghrib pun kopiah hitam. Dalam pabrik pun kopiah hitam. Jadi soalan sekarang, kita melihat di Malaysia ada satu gerakan yang bagi saya jelas dengan slogan perubahan, bersih, demokrasi, kuasa rakyat. Pada hemat saya, ini bukan daripada pemikiran Ikhwan Muslimin dan bukan daripada pemikiran Jamaah Islami dan bukan daripada pemikiran Dewan Dakwah Islamiah Indonesia yang dipimpin oleh Bapa Dr. Muhammad Nasir rahimahullah. Dia bekas Perdana Menteri.
Bukan. Jadi pada hemat saya, ini adalah pemikiran yang diimport daripada pemikiran Zionis Christian yang berpengkalan di Amerika. Perkara ni kalau nak dituduh sebagai satu konspirasi, dia tidak mudah nak tuduh benda-benda macam ini. Sebab dia melibatkan pihak yang ramai, polis, pegawai-pegawai penyiasatan, kemudian hakim-hakim terlibat, Dr. Mahathir siasat sendiri. Saya pun tu siasat juga dengan cara saya. Sebab dia kawan saya. Sebab saya tak mahu dia dianiaya. Saya tak fikir dia nak tegakkan negara Islam. Gitu ya. Apa pun corak negara ya, yang nak kita tegakkan ya, dalam perjuangan Anwar ni tadi, integriti kena clear. Tidak mungkin dia akan mendukung Islam kalau peribadi dia bertikai. Gitu. Tidak mungkin dia nak melaksanakan hukum Islam kalau dia berkawan dengan DAP. Sifat utama yang mesti ada pada seorang pemimpin, dia mesti jujur. Ikhlas dengan rakyat. Jangan ada agenda-agenda tersembunyi, agenda-agenda yang tidak diketahui umum dan sebagainya. Ini yang saya begitu bimbang tentang Anwar. Kerana kalau kita tengok pada latar belakang beliau dan cara beliau bergerak, beliau tidak boleh dipercayai. Jangan lupa bantu like dan subscribe Prihatin TV. Sehingga bersiaran lagi. Assalamualaikum.